Hai semua, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel Kokoci. Kali ni kita kongsi tentang ni pula. Umku Ismail tak kisah nak Zainal kaya atau pakai barang branded. Ulasan Umku Ismail. Selepas sebulan dimasukkan ke hospital akibat pendarahan dalam paru-paru, pelakon Nat Zainal memaklumkan dia sudah dibenarkan pulang ke rumah. Menerusi satu sesi siaran langsung di aplikasi TikTok, Nat meluahkan rasa syukur apabila diberi peluang kedua serta memerlukan rehat secukupnya. Katanya lagi, keadaannya masih belum sembuh sepenuhnya serta mungkin mengalami masalah pernafasan pendek dan tidak boleh banyak bercakap. Nat juga terharu dengan keprihatinan rakan artis yang menjayakan tabung dana kecemasan bagi menampung kos rawatannya. Memetik Harian Metro, ketika sesi live itu juga, Nat berkata buat masa ini aktor Umku Ismail antara individu yang rapat dengannya. Ujarnya, aktor itu banyak membantu dan menjawab segala spekulasi mengenai dirinya. Pada waktu ini, dia individu yang rapat dengan saya. Saya sangat menghargai insan yang bernama Umku Ismail Aziz. Dia banyak membantu, beri semangat dan menjawab segala spekulasi. Itu sajalah. Saya tak nak jawab lagi, kata Nat. Sebelum ini, menerusi temu bual bersama Melody, Umku dilihat tidak dapat menahan air matanya kerana sebab mengenangkan Nat yang disifatkan sebagai seorang yang sangat baik. Bukan itu saja, pelakon berusia 37 tahun itu turut mengakui rindu untuk meluangkan masa bersama Nat. Dalam pada itu, Umku berkata dia lebih memilih Nat berada di sisinya terlebih dahulu untuk menjawab apa-apa soalan mengenai hubungan mereka. Sementara itu, Umku juga pernah memberi penjelasan tentang tabung kecemasan yang telah ditubuhkan untuk Nat. Menurut Umku, tabung itu merupakan inisiatif kawan-kawan dan para peminat. Segala kutipan akan diberikan kepada keluarga Nat. Jelas Umku, dia berharap netizen tidak mempersoalkan mengenai kekayaan dan harta yang dimiliki oleh Nat serta keluarganya sehingga tabung berkenaan perlu diwujudkan. Tak kisahlah mak bapak dia kaya, Nat kaya, ada insurans dan pakai barang branded ke, sumbangan ini semua secara ikhlas dan tanda prihatin terhadap individu lain. Terpulang dekat semua, mungkin mereka memerlukan pertolongan. Kalau apa-apa perkembangan lain, nanti saya akan maklumkan kelak, jelasnya. Jangan lupa like dan subscribe channel Kokoci. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sticker ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Main dengan sumpahan mulut aku.